Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Adik-adik. Ketemu lagi dengan saya, Nuning Vita Hidayati, pada mata kuliah Dinamika Kelompok. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai modul 6, penanganan konflik dalam kelompok. Nah, pada kegiatan kali ini, atau topik kali ini akan dibagi menjadi tiga kegiatan belajar, yaitu yang pertama mengenai arti, sifat, dan bentuk-bentuk konflik dalam kelompok, kemudian yang kedua yaitu manajemen konflik dalam kelompok, dan yang ketiga memperbaiki suasana kelompok. Pada akhir pembelajaran diharapkan kalian memiliki kompetensi yang pertama, menjelaskan atau mampu menjelaskan pengertian sifat dalam hal ini yaitu penyebab dan konsekuensi serta bentuk-bentuk konflik pada kelompok. Yang kedua, diharapkan kalian mampu menjelaskan dan menganalisis manajemen konflik dalam kelompok. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan dan menerapkan cara mengatasi konflik dan memperbaiki suasana kelompok. Baik, lanjut ke kegiatan belajar pertama.